Pengurus Besar Persatuan Pencaksilat Debalang Negeri Provinsi Jambi menggelar penyambutan untuk atlet PS Debalang Negeri peraih medali emas, perak, dan perunggu pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau FORNAS ke-7 tahun 2023 pada tanggal 2 Juli sampai dengan 7 Juli 2023 di Jawa Barat. Terlihat, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus atau HBA yang bergelar Datuk Tembagong Putro Jayo Didingrat turut menyambut kehadiran atlet PS Debalang Negeri peraih medali emas, perak, dan perunggu dan menggalungkan bunga kepada pelatih Kemas Muslim didampingi langsung Ketua Umum PS Debalang Negeri Provinsi Jambi HM Suharpan Hasan. Ketua PSN Perisai Putih Provinsi Jambi Yusro Dinafi, Pengurus Lam Provinsi Jambi Datuk Haji Hefni Zen, Datuk Haji Yan Ismar, Datuk Arifudin Yasa, dan Datuk Muslim di Aula Auditorium Lam Jambi, Telandai Pura, Kota Jambi pada 7 Juli. Dalam kesempatan ini, Ketua Lam Provinsi Jambi HBA yang bergelar Datuk Tembagong Putro Jayo Didingrat mengatakan, hari ini menyambut kedatangan anak-anak atlet silat Debalang Negeri yang berhasil mendapatkan 2 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Senator RI ini juga menyebut suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan tersendiri atas keberhasilan para atlet. Mantan Gubernur Jambi yang terkenal merakyat dan sosial yang tinggi ini juga menjelaskan, memang pencaksilat Debalang Negeri ini baru, tapi bisa mencatat prestasi yang luar biasa. Ini tidak terlepas oleh Ketua PS Debalang Negeri Datuk Suharpan Hasan. HBA juga memuji Datuk Suharpan Hasan batuah dingin tangannya, sehingga PS Debalang Negeri 2 kali mengikuti kejuaraan mendapatkan medali. HBA berharap semoga atlet PS Debalang Negeri mendapatkan keberkahan dan ke depan semakin sukses dalam kejuaraan silat yang akan datang. Saya berserta para pengurus teras lembaga adat Jambi, ya, menyambut kedatangan anak-anak yang mengikuti acara kegiatan festival seni kreasi pencaksilat nasional yang ketujuh pada tahun 2023 di Jawa Barat. Dan alhamdulillah yang membanggakan kami adalah anak-anak kita dapat 2 medali emas kegiatan itu dan 4 medali perak dan 1. Dan alhamdulillah juga, ya, semenjak berdirinya Ikatan Pencaksilat Debalang Negeri, bahwa lembaga adat ini bawahnya ada 2 lembaga. Pertama, Himpunan Perempuan Orang Jambi dan Debalang Negeri. Debalang Negeri ini itulah yang terdiri dari para pemuda-pemuda kita. Dan mereka ada punya kreasi untuk Ikatan Pencaksilat yang berada di bawah Debalang Negeri, yang diketuai oleh Suharpan ini. Haji Hasan, Bapak Ketuanya beliau, dia menjadi ketua umum. Dan 2 kali mengikuti bukan secara tingkat nasional, 2 kali mendapat emas. Berapa emas? 8. Dulu 8 emas, bayangkan. Nah, saya mengasih komentar kepada teman-teman beliau di pertanyaan di bawah kepemimpinan beliau, prestasi itu sudah dicapai. Dan malahan nanti ke depan yang kita kembangkan terus, artinya dari lembaga adat kami mengharapkan Bapak Gubernur membantu pengembangan Ikatan Pencaksilat. Berarti kita berintens mereka terjadi kota sebagainya. Itu yang kami syukuri, dan tadi kita sudah menyambut anak-anak kedatangan kita yang datang ke sana. Dan ya, dari apalah lembaga adat, ketua lembaga adat, sekedar kemampuan yang kita dikasih oleh mereka-mereka atas prestasi dan rasa yang berterima kasih. Sementara itu, Ketua Umum PS Debalang Negeri Provinsi Jambi HM Suharpan Hasan
Dalam sambutannya mengatakan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Lam Jambi, Provinsi Jambi, dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Debala Negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah, Provinsi Jambi, yang telah memberikan dukungan moral maupun material, sehingga seluruh atlet PS Debala Negeri mendapatkan medali. Zuharpan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur yang telah memberikan bantuan dana untuk lancar mengikuti Fornas ke-7 2023 di Jawa Barat. Zuharpan Hasan berharap ke depan dukungan dan bantuan seluruh golongan dan lapisan masyarakat Melayu Jambi untuk mempersiapkan atlet pencaksilat Debala Negeri untuk mengikuti event nasional dan event internasional di bawah KORMI. Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Debala Negeri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah Provinsi Jambi yang telah memberikan dukungan moral maupun materi sehingga seluruh atlet pencaksilat Debala Negeri mendapatkan medali di beberapa kategori yang diikuti. Dalam kesempatan berbagai ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah memberikan bantuannya dana untuk kelancaran mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-7 tahun 2023 di Jawa Barat. Golongan dan lapisan masyarakat Melayu Jambi untuk mempersiapkan atlet pencaksilat Debala Negeri untuk mengikuti event nasional dan event internasional yang berada di bawah KORMI. Mantan Gubernur Jambi yang terkena dermawan ini juga memberikan hadiah bingkisan, tali asih dan sembako didampingi langsung Ketua PS Debala Negeri Provinsi Jambi Zuharpan Hasan. Dilanjutkan dengan foto bersama dan ditutup dengan doa bersama. Untuk diketahui, atlet yang bertanding mewakili kejuaraan Fornas 7 di Jawa Barat ada 13 orang atlet, didampingi 2 pelatih yang mendapatkan emas 2 orang, perak 4, perunggu 1, dan berikut namanya adalah Cinta Puja Kidanti, kategori Wiragna Kreasi Remaja Tunggal Putri, meraih medali emas. Nabila kategori Wiragna Kreasi Dewasa Tunggal Putri, meraih medali emas. M. Alfarazal kategori Wiragna Kreasi Dewasa Tunggal Putra, meraih medali perunggu. Raden Bustanudin kategori Wiragna Kreasi Master Tunggal Putra, meraih medali perak. Ayu Andira, kategori Wiragana Dewasa Tunggal Putri, baku meraih medali perak. Puji Rahayu, kategori Wiragana Remaja Ganda Putri, baku meraih medali perak. Adalia, kategori Wiragana Remaja Ganda Putri, baku meraih medali perak. Laras, kategori Wiragana Kreasi Master Tunggal Putri, meraih medali perak. Dan total medali sebanyak 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu untuk atlet. Dari Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA. Happy in the future.